Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial cara download dari style game GTA San Andreas Lite di Android. Caranya sangat mudah, langsung saja kita mulai. Pertama, kalian download dari style aplikasi ZR Server. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store gratis. Dan yang terakhir, kalian download file APK dan juga data game GTA San Andreas Lite. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Oke, itu saja yang kita butuhkan. Sekarang kita buka aplikasi ZR Server. Kita cari file game yang sudah kita download. Saya mendownload file gamenya menggunakan UC Browser, jadi filenya masuk ke folder UC Download. Kalau kalian mendownload tidak menggunakan UC Browser, mungkin filenya akan masuk ke folder Download. Ini dia file game yang sudah saya download. Sekarang kita install dulu APK-nya. Pilih Open. Install. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Sekarang datanya kita pindahkan. Kita ekstrak dulu filenya. Pilih ekstrak. Langsung kita ekstrak ke folder Android. Kemudian data. Kita ekstrak di sini. Tunggu sampai selesai. Oke, semua prosesnya selesai. Kita keluar dari aplikasi ZR Server. Langsung kita coba gamenya, teman-teman. Pilih offline. Kalau kalian ingin menggunakan Cleo-nya, tarik layar HP kalian dari atas ke bawah.
Ha 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 ha!